Hari ini guys kita belajar bawa mobil ya. Cara tutorial naik mobil. Ini belajar tutorial cara bawa mobil ya. Dipraktekkan langsung oleh Mas Imran nih. Mas Imran lagi bawa mobil ya. Belajar naik mobil. Iya, oke. Saudara Pak Kamsa. Ya. Dengan itu saya berharap semoga cepat bisa mobil. Hmm. Dengan mahir membawa mobil. Siap. Oke. Saya baru 2 hari belajar. Baru 2 hari belajar Pak ya. Iya. Kali ini kita belajar di rumahan ya. Mas gigi tuh nggak masih ya. Ini kita aja pakai dulu biar nggak loncat-loncat. Oke. Ini kita perhatikan kakinya. Tahan, tekan pelan-pelan rem. Bantuin, tahan sedikit. Tahan. Satu lagi tahan. Kali keliling ya, cukup lumayan ya, nggak mesti saya ngomong-ngomong lagi ya. Siap. Ini di lokasi perumahan apa nih Mas? Ini Prima Pesona, Prima Gria. Prima Gria Pesona Antang ya. Pesona Antang. Oke siap, lurus aja Mas. Kembalikan setir cepat, kembalikan setir cepat. Oke. Pokoknya Pak Kintek ya. Kita betul kita itu awalnya Mas. Iya makanya. Berkat dengan panduan dari YouTube juga. Iya betul ya. Dari di oleh Pak Kamsa sendiri. Ya. Akhirnya alhamdulillah saya dapat sedikit cara mengemudi. Masih butuh belajar banyak. Iya betul. Kan teori sambil praktek ya. Nah, tadi kan sudah teori, nah ini sekarang prakteknya. Oke ya Mas ya. Oke, sedikit-sedikit ya. Lurus saja. Oke, lurus saja. Lurus saja. Oke. Tahan ya, lurus saja. Oke. Mantap. Ini kita di daerah yang kita di Pesona Prima Gria di perumahan. Katanya nggak pakai sendal biar lebih menyatu dengan mobil ya, masuk akal juga sih. Iya, terasa tidak terasa gitu. Tidak terasa ya kalau pakai alas kaki ya. Ini saya belum dirasa di tegang ini. Pokoknya rasa dulu Mas ya. Tapi jangan dipakai terpakai Mas. Senang. Gas ya, bisa asik sekali Mas. Karena saya nggak perlu banyak ngomong lagi nih kayak gini. Asik. Tekin Mas. Ya nggak apa-apa memang gitu Mas awalnya. Kayaknya ini udah berapa putaran ya? Kayaknya belok kanan terus, sekali belok kiri Mas bentar ya. Ya. Belok kiri. Aja dulu sekali Mas, baru nanti belok kiri lagi. Ini kan belok kanan terus ini. Terus oke sih belok kanan terus. Dalam perumahan kompleks perumahan. Oh no.